Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Sedang pendengar yang dikasihi semua, kita bersama dengan satu rancangan baru pada petang ini, pencerahan minda mengenali diri sendiri dan juga pencipta kita. Alhamdulillah, dan tuan dan puan-puan yang dikasihi, kita akan bercakap tentang satu topik yang memang ada kaitan dengan diri kita sebenarnya. Dunia semakin tua dan kita semakin alpa. Apakah maksud yang tersirat dan terserat di sebalik topik yang cukup menarik pada petang ini? Kita bersama dengan yang bahagia, Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman. Nama macam nama Jawa, tapi insyaAllah dia akan berfasih bahasa Malaysia, insyaAllah. Dan beliau merupakan pengurus kepada bimbingan sahabat umrah, pengurus bimbingan sahabat umrah di Nexus Holiday. Macam Mak Saleh lah pula. Apapun itulah, yang bahagia, Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman yang kita jemput khas ke studio pada petang ini untuk membicarakan topik dunia semakin tua dan kita semakin alpa. Sebenarnya kalau kita lihat pada hari ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya ke udara, Ustaz, ya, dengan begitu ramai pendengar yang akan mendengar kupasan Ustaz tentang dunia semakin tua dan kita semakin alpa. Dan hari ini, Ustaz, kita lihat, saya melihat, Ustaz, bila baca surat khabar di Australia, banjir yang begitu hebat, dan di negara Arab salji begitu hebat turun, dan saya merasakan bahawa di Malaysia sendiri pun kadang-kadang cuaca tak menentu, Ustaz. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang moga terpanas yang amat sangat. Saya rasa dunia dah semakin nyanyuk, Ustaz. Dunia semakin tua, macam kita punya topik, Ustaz, dunia semakin tua. Boleh tak Ustaz kupaskan apakah dunia semakin tua itu seperti manusia semakin tua, semakin uzur dan semakin tenak? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Yang bagi Ustaz Fauzi Mustaffa, saudara amma, sedang pendengar Radio 24 yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercerita tentang dunia, dunia ni artinya sekarang ni lah yang kita duduk ni, ini dunia. Sebab itu kalau kita sebut dunia, maka orang faham ketika hidup ini kita berada di dunia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, dunia ini, kata dia, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini, kata Sayyidina Ali, segala yang dihalalkan dan segala yang diharamkan adalah merupakan perkara yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia dalam pandangan Islam bukanlah suatu perkara yang tercela. Cuma kadang-kadang sebahagian orang melihat bahawa dunia ini suatu perkara yang melalaikan. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat kepada dunia ini, barangkali kita boleh melihat kepada suatu hadis Nabi SAW tentang dunia ini dari segi umurnya. Pasal kita seronok dunia ni, kadang-kadang kita tak perasan bahawa dunia ni berjalan. Dunia pun ada umur juga, Ustaz, ya? Dunia pun ada umur juga, kan? Sebab oleh kerana kita terlampau seronok dunia ni, kita tak perasan bahawa dunia ni juga semakin tua, semakin tua. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, bu'istu ana wassa'atu kahataini. Nabi sebut, aku diutuskan dan hari kiamat itu, Nabi tunjukkan begini. Nabi tunjukkan dhammas sababa wal wusta. Nabi rapatkan di antara jari telunjuk dan jari tengah. Makna Nabi nak sebutkan bahawa dunia yang kita duduk sekarang ini, ketika dulu Nabi diutuskan 1400 tahun dulu, keadaan dunia ni, kata Nabi, di penghujungnya, makna kiamat itu berada di antara jari telunjuk dan jari tengah.
Itu 1400 tahun dulu. Makna cuba bayangkan, kalaulah umur ketika itu dunia tu makna nak pergi kepada kiamat dah. Pasal Nabi sebut dalam hadis tu ialah aku dan hari kiamat. Berarti hari kiamat ini ialah akhir kepada hujung dunia. Kerana dunia ini hujungnya hancur. Kata Allah SWT, kullu man alaiha fan. Setiap yang ada di atas dunia ini akan rosak binasa. Maka bila binasa tu, bila kiamatlah. Jadi maknanya, kalau kita tengoklah kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ketika itu kedudukan dunia dengan kiamat ini begitu hampir. Makna kalau jari telunjuk, kalau kita luruskan jari itu, telunjuk dengan tengah, rapat tu. Kalau telunjuk dengan ujung, tak bercantum dia. Betul. Ya. Jadi makna nak cerita rapat sungguhlah. Tengah-tengah tu tak ada benda dah. Ya, tetapi inilah yang biasanya kita lupa. Ya. Sebab itu manusia ni ketika hidup dalam dunia, maklumlah dunia ini tempat keseronokan. Dunia ini tempat seronok. Jadi bila manusia berada tempat seronok, jadi manusia diterlupa. Yang paling kita lupa ialah bahawa dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Sebab itu dalam satu hadis diriwayatkan, kalau kita tengok sahabat dan Muslim, satu hari sahabat berbual sama-sama dan kemudian Nabi datang. Nabi tanya, ni apa benda yang korang borak ni? Ni bahasa kita lah. Kan kalau kita nak cerita mengikut hadis ni panjang pula. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kami tengah borak tentang kiamat ni. Kata Nabi SAW, kiamat ni takkan berlaku melainkan apabila telah keluar 10 tanda. Kemudian dalam hadis itu Nabi menyebutkan, pertama, apabila telah keluar asap. Yang kedua, telah keluar dajjal. Kemudian binatang. Terbit matahari dari tempat tenggelam. Kemudian turunnya Nabi Isa AS. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian berlaku gempa bumi. Sekali di timur, sekali di barat dan tiga kali di semenanjung Arab. Dan akhir sekali kata Nabi SAW dalam hadis tersebut ialah api yang keluar daripada negara Yaman. Okey Ustaz, saya bila Ustaz sebut tentang 10 tanda tadi kan? Ya. Saya rasa pelik juga Ustaz. Kadang-kadang kita dah tahu dah bahawa dunia memang tak kekal, dunia memang akan hancur, dunia ni kadang-kadang dia menipu daya kita sebenarnya. Tapi nak tanya Ustaz, sebelum itu saya nak beritahu kepada semua pendengar Radio 24 pada petang ini, kalau anda ada sebarang soalan, komen ataupun pendapat ataupun idea, boleh tinggalkan komen, soalan, pendapat ataupun idea anda di Facebook kami dengan carian bernama Radio 24 atau hubungi kami di talian 03-269-27939, juga di chat box kami di www.radio24.com.my. Jadi itulah, kalau anda ada sebarang soalan, komen, pendapat ataupun idea, boleh hubungi kami dan kami akan ambil soalan pendapat anda. Cuma Ustaz tadi Ustaz, ya, saya pun baca, Ustaz pun baca hadis dan ayat Quran tentang dunia tak kekal lama, dunia akan hancur binasa. Tapi kenapa kita ni Ustaz, kita masih lagi alpa kan? Dunia semakin tua, kita semakin alpa. Mengapa Ustaz? Apakah kita hilang pedoman, kita hilang panduan? Kadang-kadang orang bisnes pun alpa, orang yang kata apa, terlibat dengan pertanian pun alpa, terlibat dengan perikanan pun alpa. Jadi kadang-kadang yang kerja pejabat pun alpa, sembahyang pun kadang-kadang terlupa Ustaz. Kita sibuk, tapi sebenarnya di mana panduan hidup kita Ustaz? Silakan. Sorry, dia beginilah, di pasal dunia ni kita tak nampak. Kita duduk dalam dia. Macam kita lah, duduk dalam kunci, kita tak nampak di luar. Kan? Ya. Sedangkan luar kita pun, kita juga. Ya. Kalau hujan di luar, sepatutnya kita pun hujan. Tapi tinggal oleh kerana kita duduk di dalam. Tapi kalau kita duduk di luar, kita akan rasa bahawa cuaca itu hujan. Sebab itu bila kita kata, kenapa dunia ni orang menengok, orang tak rasa.
Kita dah beritahu dah, dunia ni tu dah, dunia dah lama dah, dunia dah lama dah. Tapi pasal tak nampak. Sebab tu kalau kita lihat ni, kalaulah dunia ni Allah Ta'ala letak umpama seorang manusia, kemudian hari-hari kita menengok, nak pergi kerja menengok dulu dunia tu. Jangan dulu ya. Ya, kata dia. Dunia lah tu. Makna sehari-sehari, kalau daripada dulu anak kecil, kemudian besar jadi anak dewasa, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi orang tua, kemudian barangkali hari ni dah mungkuk dah dia. Barangkali saya fikir orang kan rasa samalah macam kita kan. Kita kadang Kita tak perasan dunia ni. Sebab itu kadang kita tengok dunia ni, kita tengok pada diri kita. Ya. Maknanya yalah, dulu kita muda, rumah kita pun muda, zaman bercinta, nak. Jadi tengok pun manis je muka. Lama sikit anak pun dah dua, dah mula dah nampak dah. Kan? Masuk lagi anak dah 3-4, kata orang tu pakai blusher pun dah tak jadi apa dah. Gincu pun dah terlebih ke bibir dah. Kan? Jadi maknanya kita nampak dah perubahan tu, semakin tu, semakin tu. Kemudian baru kita kata, tua dah kita ni. Ya? Jadi maknanya pasal kita nampak. Ya? Sebab itu dunia ni mungkin pasal kita tak nampak. Sebab itu kita tak rasa bahawa dunia ni dah tua. Tetapi hakikatnya apa yang disebut oleh Nabi SAW bahawa dalam hadis tadi tentang Nabi diutuskan. Makna kita sebagai orang yang beriman lah, kita meyakini bahawa apa disebut oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang pasti. Okey Ustaz, kita ada seseorang di hujung talian Ustaz. Kita ambil soalan tersebut dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Azli dari Encik KL. Azli dari Kuala Lumpur. Cik saya. Okey, apa ada soalan, pendapat, idea ya, silakan. Saya ada soalan kepada tetamu saya Ustaz. Ustaz Haryanto. Okey, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, kalau kita tanya kepada orang Islam yang beriman atau tidak beriman, sama ada mereka percaya kepada Allah atau percaya kepada kiamat, mereka akan percaya walaupun mereka tidak beriman. Ya, ya. Itu biasa kita dengar lah. Jadi walaupun mereka kata mereka percaya, tapi perbuatan mereka itu seolah-olah mereka tidak mempercayai semua kewujudan itu. Jadi saya nak tanya, bagaimana cara-cara yang terbaik untuk kita faham bahawa benda yang kita akan berlaku itu akan kita alami satu ketika nanti. Kerana manusia ni kalau kita tak alami sendiri atau lihat dari mata kepala kita dengan secara langsung, mereka agak sukar untuk mempercayainya. Pandangan Ustaz, apa cara terbaik Ustaz? Okey, terima kasih Cik Azli. Assalamualaikum. Pandangan cukup bagus lah ya, tentang kita beriman dan orang yang kadang-kadang disebut jadi orang tak beriman. Boleh beriman juga, ada dia percaya kewujudan dunia yeah. Kan, cuba. Tapi kadang-kadang kita alpa juga Ustaz. Apa sebabnya Ustaz? Silakan. Dia beginilah. Kita tengok orang ramai kena putus kaki pasal kencing manis. Tak? Ramai orang kena kanser hati, kanser jantung pasal mokok. Cuba tanya berapa ramai orang makan gula. Orang tetap juga makan gula. Kan? Orang tetap juga mokok. Tak, dia bukan tak nampak, dia nampak. Sebab itu saya sukalah Ustaz Fauzi. Kita sebut kita ni pasal kita ada mentality chicken minded. Nah, ini tak dalam buku lah. Ini saya punya. Chicken minded. Chicken minded. Okay. Pasal apa chicken minded? Jadi kalau kita tengok ayam eh. Bukan ayam yang pergi kat pasar raya tu. Ayam pasar raya tu dia dah duduk siap dah. Tunggu kena ambil je. Ini kita tengok ayam yang kena sembelih tu. Ya. Yeah. Duduk dalam raga kan. Dia duduk dalam tu 20 ekor. Kan? Kemudian datang orang, dia kata, bang, ayam 3 ekor, ayam 5 ekor, ayam 5 ekor. Bila setiap kali ayam tu kena angkat, ayam lain melompat. Kan? Lepas tu apa dia buat? Dia makan juga. Kan? Dia kata, bertenang. Itu dia yang kena sembelih. Kita tak. Kan? Kemudian, ambil lagi ayam. Tinggallah 3-4 ekor. Yang 3-4 ekor ni pun kata begitu juga. Dia kata, tak apalah. Yang kena tu dia. Kita tidak. Jadi maknanya sampailah akhirnya tinggal seekor. Yang seekor ni pun bila dia tinggal seorang dia, dia kata ini orang lain kenalah, dia kata aku selamat. Jadi makna ini chicken minded. Yeah. Makna selagi tak kena kita, akhir ayam seekor ni pun kena angkat. Yeah. Kemudian baru dia kata rupanya aku kena sembelih juga. Jadi makna kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni yalah bukan tak nampak, bukan tak tahu. Bukan kata orang yang orang tak beriman beriman. Orang yang beriman memang tahu dah. Yeah. Kalau tanya, percaya tak ada kiamat ni, percaya. Okey Ustaz, itulah menanya kita ni macam chicken minded lah. Apa pun kita berehat seketika, kita berlaluan kepada berita, silakan.